Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan umum, saksi amanat nasional atas nama pengantar RAPBD Subang Tahun Anggaran 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi istrofi sabri wa yassir li amri wa la tuqaddimni lisani yafqahu qawli. Izinkan saya membakar semangat dengan YWL Subang. Rakyat Subang, Subang. Kepada yang terhormat saudara bupati yang dihadiri wakil bupati Subang, yang terhormat saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Subang, yang terhormat saudara sekretaris, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka mendengarkan pandangan fraksi. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Allah, pendongkrak kebangkitan, pembawa keadilan dari zaman Firaun naik kota sampai zaman akhirnya naik ke wilayah yaitu Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, izinkan kami dari fraksi Amanat Nasional menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap penjelasan Bupati Subang atas nota pengantar RAPBD Tahun Anggaran 2020. Seperti kita ketahui bersama bahwa nota pengantar yang telah disampaikan pemerintah daerah kepada DPRD Kabupaten Subang merupakan gambaran ringkas mengenai RAPBD Tahun 2020 yang wajib disampaikan kepada DPRD Kabupaten Subang. Demikian juga dengan pandangan umum. Lebih dan kurangnya mohon maaf, izinkan satu pantun. Ikan lele, ikan cepat, ikan gabus. Yang bertele-tele yang lebih cepat lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.